Channel Alpha TV. Hari ini kita nak pergi camping lagi. Hari ini kita nak pergi camping dekat Batang Kali. Kita baru nak gerak dan nak singgah kedai kejap. Video kali ini, kami satu family pergi camping bersama-sama geng Pacak Kemah di Dusa Apak Kau di Batang Kali. Walaupun Amar tak berapa sihat, tapi Amar yang paling excited untuk pergi camping. Perjalanan mengambil masa lebih kurang 1.5 jam daripada semenit. Sampai di sana, geng Pacak Kemah kami telah pun sampai terlebih dahulu. Walaupun campsite Dusa Apak Kau kini penuh, tapi suasananya masih lagi tenang. Buat apa ni? Macam biasa, jika pergi camping, aktiviti yang paling best bagi Amar adalah mandi sungai. So, lepas sahaja waktu asar, masing-masing dah ready untuk mandi sungai. Tak nak tahu kau ini tempat orang. Dah lalu sampai sini, Amar. Kita lalu sampai sini dah. Masih di situ kau lah. Batu dari sini batu, kat air tu pasir kot. Sana tu pasir tak ada apa-apa. Sana batu kan. Itulah tengok, tak sana, sini. Sini pasir lah. Sini batu je. Tak, yang sana dalam dia punya tu. Batu ke?
Weh, batu. Air sungai kat sini ada dua bahagian. Ada bahagian yang berbatu dan juga yang berpasir. Tak berapa dalam pun, so memang sangat sesuai untuk kanak-kanak macam Amal. Jadi dekat gambar yang tadi tu. Apa? Tunjuk. Oh. Tali. Sekarang tiba masa untuk makan malam. Untuk aktiviti malam pula, kami hanya main monopoli selepas makan malam.
morning. Pada keesokan harinya, pagi-pagi lagi, Amar dah ajar untuk mandi sungai. Tapi macam biasalah, kena breakfast dulu. Lepas saja sarapan, Amar dan Abang Jam pergi mana sungai. Suasana pagi yang tenang dan air sungai yang sejuk memang sangat best. Hari kedua lah. Hari yang kedua, kita nak mandi sungai. Nanti petang nanti kita balik. Nanti kita dekat sungai bapak kau. Kita dekat sungai dulu bapak kau. Jom, jom. Jom.
itu saja cerita camping kami di Dusun Apak Kau. Ama berasa sangat happy. Jumpa lagi dalam next video. Jangan lupa like, share and subscribe Afa TV. Ciao.